Baik Pak, mohon maaf minta waktunya sebentar. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Roni. Bapak Roni. Bapak Roni masyarakat setempat sini Pak ya, sekaligus pemandu wisata di sini. Ya, saya sebagai pemandu wisata, ketua Pokdarwis di Angsana. Baik Pak, boleh diceritakan tentang sumur yang saat ini posisinya berada di belakang Bapak? Jadi ini merupakan batu yang ada di tengah laut, merupai sebagai sumur. Namun mitosnya kan anak-anak di sini sering berkunjung ke sini kalau Sabtu Minggu kayak gitu. Sabtu Minggu mereka ada memberi ritual kah itu, dalam artian mereka menaruh koin kayak gitu, duit yeah. Pecahan. Juga mereka merasakan air yang ada di sini, katanya itu hambar seperti itu. Hambar atau tawar Pak ya? Tawar ya. Padahal itu adalah air laut, Pak. Padahal air laut yang terjebak di batu ini. Pantai Setarap terletak di daerah Kecamatan Satui. Tepatnya berada di Desa Setarap. Akses jalan untuk menuju pantai ini satu arah dengan jalan menuju Pantai Angsana. Pantai ini memiliki keindahan pasir pantai yang bersih, air laut yang kebiruan, dan ditambah dengan keindahan batu karang yang unik. Batu karang ini bisa ditemui ketika air laut surut, dan uniknya di tengah batu karang ini terdapat lesung sumur yang konon katanya air di dalamnya akan berubah menjadi tawar ketika air laut sedang surut. Bagi kalian yang ingin berwisata dengan pantai yang indah dan tenang, Pantai Setarap ini adalah salah satu destinasi wisata yang sangat cocok untuk didatangi.